Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, jurus 7 detik. Kita akan menghitung 5.010.201 dibagi 9 dalam 7 detik. Apakah bisa? Bisa saja, gitu ya. Untuk pembagian 9 kayak begini, caranya adalah langsung 5 ditulis 5. Begitu. Kemudian 5 ini ditambah 0. Berarti 5. Tetapkan. Lalu 5 ditambah 1. Adalah 6. Gitu. Bisa ya. Lalu 6 tambah 0 adalah 6. Lalu 6 tambah 2 adalah 8. 8 tambah 0 adalah 8. Tapi ditambah dengan 1. 8 tambah 1 adalah 9. Ini jawabannya. 556.689. Bisa ya? Oke. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kenapa bisa begitu cepat 7 detik? Karena ini pembagian dengan 9. Kalau kita sudah tahu misalnya 72 dibagi 9. Nah, ini syaratnya jumlah angka-angkanya harus 9 biar habis dibagi 9 kan? 7 tambah 2 9 gitu. Di sini juga 5 tambah 1 tambah 2 tambah 1 adalah 9. Jadi habis dibagi 9. Oke. Contohnya yang tadi 7 ditulis 7. Tapi karena sudah hanya 2 angka ya, 7 tambah 2 kan 9. Berarti 7-nya tadi tambah 1. 7 tambah 1 berapa? 8. Jadi langsung 8. Gitu ya. Kalau ini ya hasilnya. Oke. Bisa? Bisa dong. Nah, misalnya 702 dibagi 9. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7, tulis saja 7. Begitu. Kemudian 7 tambah 0 kan 7. Gitu. Tapi ini karena udah terakhir ditambah 1, gitu. 7-nya tambah 1 berapa? 8. Kan gitu. Karena sudah terakhir jadi 78. Gampang ya? Oke. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi, kita lihat yang soal ini tadi, caranya gimana? 5 langsung tulis 5. Kemudian, nah 5 tambah 0 tulis 5 lagi. Lalu 5 tambah 1, 6. Gitu ya. 6 tambah 0, ya tulis 6. Gitu. 6 tambah 2, tulis 8. Gitu. 8 tambah 0, sebenarnya 8. Tapi harus ditambah 1. Jadi 9. Gitu ya. Oke. Belajar matematika, asik dan kreatif, bersama Apik. Kenapa harus ditambah 1? Nah, itu sering muncul kan pertanyaannya. Jadi kalau kita punya, misalkan di sini ada 405. Dibagi 9. Kenapa harus ditambah 1, Paman Apik? Karena 4 tambah 5 kan 9. Iya. 4 tambah 5 ini kan sama dengan 9. Lalu 9 dibagi 9 ini sama dengan 1. Maka harus ditambah 1. Itu yang sering muncul pertanyaan ya. Jadi gimana caranya? Kalau 405 dibagi 9 adalah 4. Tulis gitu. Kemudian 4-nya tambah 0 adalah 4. Gitu kan? Tapi 4-nya tambah 1 karena ada terakhir. Tambah 1 jadi 45. Oh, gitu saja? Iya. Gampang ya? Gampang. Oke. Latihan lagi Paman Apik? Boleh. Misalnya begini deh. 2007 dibagi 9. Gitu ya? Oke. Jadi gimana caranya? Tulis aja 2. 2. 2 tambah 0 adalah 2 lagi. Gitu kan? 2 tambah 0 sebenarnya 2 lagi, tapi karena terakhir ditambah 1. Gitu ya, 2 tambah 1 berapa? 3. Selesai sudah. Loh, kok gampang gitu Paman Apik? Iya, memang gampang. Latihan lagi dong Paman Apik. Boleh, latihan lagi, boleh. Ayo, latihan lagi. Misalnya 6003 dibagi 9. Gitu ya. Caranya gimana? 6-nya tulis. Gitu kan? 6. Lalu tambah 0. Lalu tambah 0, tapi karena terakhir, berarti harus tambah 1. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah berapa? Ya tulis di komen dong jawabannya berapa. Silahkan tulis di komen ya. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Tricky aja. Silahkan tulis di komen.